Saat hari raya, sudah pasti di meja makan telah tersedia aneka hidangan khas Lebaran. Seperti opor ayam, rendang, dan yang pasti ketupat. Sebutan ketupat konon diambil dari bahasa Jawa, ngaku lepat atau mengaku salah. Kehadiran ketupat di Hari Raya Idul Fitri sebagai penanda untuk saling bermaaf-maafan. Ketupat memiliki penyebutan berbeda di banyak daerah. Suku Jawa dan Sunda menyebutnya dengan nama kupat. Di Bali disebut dengan tipat. Di kalangan masyarakat Minangkabau, ketupat disebut dengan katupe. Masyarakat Madura, ketupat disebut dengan ketopak. Bentuk ketupat juga cukup beragam. Di antaranya ketupat Sidapurna berbentuk seperti huruf P terbalik atau kipas sate. Lalu ada ketupat bebek yang berukuran mungil dengan bentuk bawahnya sedikit membulat. Nah, siapa di sini yang udah gak sabar makan ketupat? Nah, buat kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan menjaga jarak supaya kita dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berdoa sama-sama supaya pandemi ini segera berakhir.